menambah kesengsaraan rakyat, serta mengancam integrasi bangsa dan negara harus diakhiri. Bahwa terpanggil untuk memberikan dharma bakti dan amal bakti kepada bangsa dan negara Indonesia, maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kami para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014 sampai 2024 mendeklarasikan berdirinya Persaudaraan Tahanan Politik dan Narapidana Politik tahun 2014 sampai 2024 dengan tujuan pertama sebagai wadah perjuangan untuk mempererat persaudaraan para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014-2024. Kedua, sebagai wadah perjuangan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, serta tetap melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek kekuasaan yang otoriter. Ketiga, sebagai wadah perjuangan untuk memperoleh abolisi, amnesti, rehabilitasi bagi para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014-2024, serta menuntut dibebaskannya para tahanan politik dan narapidana politik yang saat ini masih ditahan. Demi tercapainya cita-cita luhur dan mulia tersebut, maka dengan ini Persahabatan Tapol dan Napol, Persaudaraan Tapol dan Napol 2024, kami deklarasikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi